Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba memilah HD tutup ini menjadi pisah warna. Apa saja warna yang bisa kita pisahkan? Simak video ini sampai selesai ya. Alhamdulillah teman-teman, ini uji coba kita memilah HD tutup sesuai dengan warnanya. Namanya juga belajar ya, bisanya seperti ini. Kalau saya sendiri menjual HD tutup seperti ini ya campur, karena cuma sedikit, paling 2 kental, 3 kental. Tapi kalau teman-teman mempunyai gilingan sendiri ya bisa menggiling secara pisah warna seperti ini. Tergantung permintaan pabrik. Untuk warna yang mayoritas bisa dipisahkan biasanya biru, aqua, kemudian putih, kemudian merah, oranye, kuning, hijau, kemudian biru muda le mineral. Untuk warna-warna yang jarang atau tidak ada kancane, bisa dicampur pada saat menggiling, jenenge HD sembur atau HD campur warna. Oke, sekian teman-teman. Belajar kita hari ini memilah HD tutup pisah warna. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.